Harga cabai pada awal 2023 terpantau melonjak tinggi, bahkan di daerah Jakarta harganya telah menembus Rp100.000 per kilogram. Mengacu pada data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIPSN, per hari ini, Senin, 2 Januari 2023, harga seluruh jenis cabai secara rata-rata naik, tertinggi pada cabai rawit merah dari Rp61.200 per kilo menjadi Rp69.300 per kilo, atau naik Rp8.100. Harga cabai rawit hijau naik Rp5.000 menjadi Rp55.650 per kilo. Jenis cabai lainnya yaitu merah besar naik Rp1.950 menjadi Rp40.300 per kilo dan cabai merah keriting naik Rp3.250 menjadi Rp43.350 per kilo. Bila melihat harga berdasarkan peta wilayah, Provinsi Maluku menempati urutan pertama dengan harga cabai rawit tertinggi yang mencapai Rp103.150 per kilo, sedangkan harga terendah berada di Sulawesi Selatan yaitu Rp33.150 per kilo. Untuk daerah Jakarta mengacu pada info Pangan Jakarta, harga cabai rawit merah naik Rp10.680 menjadi Rp73.702 per kilo, cabai rawit hijau naik Rp6.234 menjadi Rp63.042 per kilo. Harga cabai merah keriting naik Rp6.769 menjadi Rp52.088 per kilo, dan harga cabai merah besar naik Rp1.631 menjadi Rp45.431 per kilo. Apabila melihat harga cabai rawit merah yang mengalami kenaikan tertinggi berdasarkan wilayah di Pasar Jakarta, harga tertinggi mencapai Rp100.000 per kilo di Pasar Rawabadak, Jakarta Utara. Sementara itu, harga terendah berada di Pasar Ciplak, Jakarta Timur, sebesar Rp40.000 per kilo. Sebelumnya, petani cabai sudah memperingatkan bila terjadi curah hujan tinggi, tidak menutup kemungkinan harga cabai juga akan tinggi. Begitupun sebaliknya, bila cuaca cerah, harga cabai akan turun signifikan. Sekian harga cabai untuk tanggal 3 Januari 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.